Sesaat lagi Anda menyaksikan Dapur Cita Rasa Indofood dipersembahkan oleh Wait, aku tuh lagi mikir, anak-anakku tuh kan seneng banget sama ikan. Sama dong. Tapi lagi cari ide, dimasak apa ya selain digoreng, dibakar? Aduh, bosen banget deh. Goreng, bakar, sate? Udah pernah coba belum? Ini masa di sate ya? Aneh kali, Wit. Ikan di sate tuh enak loh. Bukan hanya ayam. Masa? Nah, coba deh kalau aku bikin itu sih langsung habis sama anak-anak. Pada doyan. Mau dong ya. Bener nih ya. Kita masih ada waktu ya sebelum buka puasa. Yuk sekarang aja yuk. Asik. Sebelum masak, ayo kita pasang dulu celemeknya. Oke. Biasanya Syabila sama Luisa sukanya apa ikan? Tenggiri. Oh ini tenggiri. Nah kebetulan. Nah jadi perlunya tuh satu ekor file ya pemirsa. Uh-huh. Lalu 20 udang yang ukurannya sedang. Lalu ada parutan kelapa. Uh-huh. Tusukan satenya dan yang penting ada solusi Ramadan sahur dan berbuka. Ini dia rahasianya. Bumbu racik ikan goreng. Oke kita mulai aja bikinnya ya. Ya. Nah sekarang boleh Miss ya. Pasang dulu. Kita campur kelapa parut dengan udang dan tadi ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Uh-uh. Untuk resep kali ini kita hanya cukup perlu 1 sendok makan bumbu racik ikan goreng. Bumbu racik dengan bahan dan rempah berkualitas yang terinspirasi dari resep andalan ibu. Menghasilkan cita rasa masakan selezat racikan ibu. Bumbu racik nikmatnya pasti. Bumbu racik Indofood selezat racikan ibu. Iya, kita campur semuanya. Uh-huh. Oke. Kita bikin satenya. Coba contohin dulu, Bu. Kita kepel-kepel. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Nah. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita langsung aja panggang ya. Tadi barusan aku udah nyalain kompornya. Mm-hmm. Udah mulai panas kayaknya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya udah bagus tuh, udah kecoklatan. Kita matiin aja ya. Wow, jadi deh nih. Wah, anak-anak pasti suka banget nih. Waktunya kita sajikan. Kita plating dulu sebelumnya. Uh-huh. Oke. Okay. Udah kecoklatan enak loh. Seperti biasa kita kasih dulu hiasan-hiasan penentu selera, penggugah selera. Yes. Nah ini dia sate lilit. Ikan tenggiri, sekarang kamu udah tahu ya, gampang sekali. Sate lilit ikan tenggirinya udah jadi, gak perlu dicobain karena udah pasti enak rasanya. Ada bumbu racik ikan goreng, bumbu racik selezat racikan ibu. Jangan lupa saksikan terus Dapur Cita Rasa Indofood hanya di MNC TV. Telah Anda saksikan Dapur Cita Rasa Indofood dipersembahkan oleh